Halo, Bedegers. Masih ingat sosok Brigjen Hendra Kurniawan? Hendra yang biasanya mengenakan baju dinas Polri dengan bintang satu yang tersemat di pundaknya, kini tampil berbeda. Baru-baru ini untuk pertama kalinya, ia tampil di depan publik dengan memakai baju tahanan. Bahkan Hendra muncul dengan tangan diborgol dan rambut yang tampak memutih. Lantas seperti apa perubahan nasib karir dan kekayaan Hendra Kurniawan saat ini? Apakah masih setajir dulu? Mari kita bongkar. Hendra Kurniawan merupakan lulusan Akpol tahun 1995. Pada awal karir kepolisiannya, pria berdarah Sunda ini ditugaskan di Kalimantan Selatan, mulai dari jabatan Pamapta Polres Batola pada tahun 1998. Tak sampai setahun, Hendra langsung terangkat menjadi Kapolsek Binua. Kemudian pada tahun 2000, polisi kelahiran Bandung ini dipindahkan menjadi Kapolsek Tapin Utara. Lalu pada tahun 2001, Hendra Kurniawan dimutasi menjadi Kepala Satuan Serse Polres Tapin. Dan setahun setelahnya, Hendra ditugaskan untuk mengisi jabatan Wakasat Serse Poltabes Banjarmasin. Beberapa tahun berselang, karirnya semakin melejit, puncaknya saat Hendra bertugas di Divisi Propam Polri. Dimulai dengan jabatan Kaden Propaminal di Propam Polri. Kemudian setelah itu, polisi kelahiran 16 Maret 1974 ini ditugaskan sebagai analis kebijakan media bidang Paminal di Propam Polri. Tak cuma itu, Brigjen Hendra Kurniawan juga pernah menjabat sebagai Kabak Binpan Paminal di Propam Polri. Hingga yang terakhir, yaitu Kepala Biro Pengamanan Internal di Propam Polri. Nasib perubahan karir Hendra Kurniawan berawal dari terjadinya kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua di rumah Verdi Sambo. Buntut dari kasus ini, pada tanggal 20 Juli 2022, Hendra dinonaktifkan dari jabatannya oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penonaktifan Brigjen Hendra dari jabatan Karo Paminal juga merupakan permintaan dari pihak keluarga Brigadir J, sebab Brigjen Hendra disebut melakukan penekanan terhadap pihak keluarga Brigadir J. Hendra awalnya diminta datang ke rumah Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, Sabtu 10 Juli 2022. Sambo saat itu menyampaikan ada beberapa permintaan keluarga Yosua yang butuh penjelasan dari kepolisian. Pertama, soal kronologi tewasnya Yosua. Kedua, alasan kenapa Yosua tidak dimakamkan secara kedinasan. Hendra langsung melaksanakan perintah Verdi Sambo dan langsung menghubungi Agus Nurpatria. Agus diminta menghubungi beberapa kolega lainnya untuk ikut terbang ke Jambi. Hendra Kurniawan kemudian bertolak ke Jambi untuk menemui keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat 11 Juli 2022. Hendra terbang ke Jambi naik jet pribadi bersama rombongannya. Dari berbagai keterangan di media berita, tersangka pelanggaran etik perusakan barang bukti pembunuhan Yosua ini membenarkan keterangan tersebut. Tapi Hendra tidak menyebutkan nama pesawat yang digunakannya. Hendra mengungkap dia terbang ke Jambi atas perintah mantan Kadip Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Setelah dinonaktifkan dan dimutasi, tanggal 19 Agustus 2022, Hendra Kurniawan ditempatkan khusus di rutan Makobrimob dan ditempatkan sebagai tersangka obstruction of justice atau perusakan barang bukti dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Karena statusnya masih sebagai anggota Polri yang aktif, maka Hendra Kurniawan wajib menjalani sidang kode etik karena telah melakukan pelanggaran. Sidang etiknya pun dijadwalkan terlaksana pada tanggal 7 September 2022. Namun sidang tersebut tertunda dengan alasan pihak kepolisian masih merampungkan berkas perkara. Kemudian sidang kembali dijadwalkan pada tanggal 13 September 2022. Namun lagi-lagi batal terlaksana. Kali ini, pihak kepolisian tidak menjelaskan alasannya. Dan yang terakhir, sidang etik Hendra Kurniawan dijadwalkan pada tanggal 21 September 2022. Tapi lagi-lagi, berujung ditunda. Dengan alasan saksi kunci sedang sakit. Dan entah kenapa, hingga saat ini Hendra Kurniawan belum juga menjalani sidang kode etik seperti para tersangka yang lain. Para tersangka penembakan dan penghalang penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J untuk pertama kalinya muncul di muka publik dengan baju tahanan Kejaksaan Agung berwarna merah 5 Oktober 2022. Hendra Kurniawan dimunculkan paling awal bersama Agus Nurpatria
Andra terlihat mengenakan rompi tahanan warna merah. Dia berdiri di sisi kanan Agus Nurpatria yang mengenakan rompi tahanan yang sama. Dalam penampilan terbarunya ini, perubahan paling drastis yang nampak terlihat dari Hendra Kurniawan ialah rambutnya yang kini telah dipenuhi uban. Dengan tampilan ini, Hendra Kurniawan terlihat lebih tua dibanding saat dia masih menjabat sebagai Karo Paminal Propam Polri. Tak ada lagi lambang penghargaan brevet dan wings terpasang di dadanya. Di bagian depan bajunya hanya ada logo kejaksaan dan nomor tahanan 42. Lebih ironisnya lagi, Hendra dalam kondisi tangan diborgol. Selain Hendra Kurniawan, jaksa penuntut umum juga memperlihatkan seluruh tersangka yang terlibat dalam kasus Brigadir J. Baik pelaku penembakan hingga tersangka obstruction of justice. Antara lain Kombes Pol Agus Nurpatria AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Sementara Ferdi Sambo telah dibawa lebih dulu ke kantor Kejagung menggunakan kendaraan taktis Makobrimob bersama istrinya, Putri Chandrawati, Baradae, Dripka RR, dan Kuat Ma'ruf. Seluruh tersangka ini tampilkan pertama kali sebagai tahanan kejaksaan dalam agenda pelimpahan tahap 2 dari penyidik Polri ke jaksa penuntut umum. Setelah itu, 11 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J dan obstruction of justice tersebut kembali menjalani penahanan di rutan Bareskrim Polri. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Hendra terkenal dengan gaya hidupnya yang glamor. Hal ini membuat banyak orang penasaran. Dari mana asal kekayaan polisi dengan pangkat terakhir Brigjen ini? Sebagian besar harta kekayaan Hendra Kurniawan berasal dari perjalanan panjang karirnya di kepolisian. Tak banyak info yang dapat diketahui pada jumlah kekayaan Brigjen Hendra Kurniawan. Sebab ia tidak menjalankan kewajibannya sebagai pejabat publik untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Tentunya, hal ini membuat masyarakat semakin curiga. Kenapa Hendra menyembunyikan besaran kekayaannya? Saat masih aktif bertugas sebagai perwira tinggi polisi, gaji pokok yang diterima oleh Hendra Kurniawan dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi berkisar di angka 3,2 juta rupiah hingga 5,4 juta rupiah. Selain gaji pokok, anggota polisi berpangkat tinggi juga mendapatkan beberapa tunjangan yang jumlahnya fantastis. Tunjangan ini terdiri dari tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan makanan, hingga tunjangan jabatan. Beredar juga deretan koleksi mewah yang dimiliki Hendra dan istrinya bernama Celicia. Di antaranya yakni mobil Mercedes AMG G63 berwarna biru muda. Diketahui harga pasaran mobil mewah tersebut berada di kisaran 5,4 miliar rupiah. Selain itu, ada juga Honda Civic Turbo berjenis sedan. Mobil sedan keluaran tahun 2019 ini ditawarkan dengan harga sebesar 371 juta rupiah. Meskipun sekarang sedang berada di balik jeruji, nampaknya kekayaan milik Hendra masih cukup untuk berbagai keperluan mewahnya.